Aduh. Apa gue? I'm begging, begging you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama saya Akmal Kibli Channel. Kita nak lihat kepada satu software yang percuma untuk kita stream ataupun untuk kita gunakan sebagai virtual camera. Dia sekali package dengan mikrofon dan speaker, iaitu Nvidia Broadcast. Boleh tengok di sini Nvidia Broadcast. Baik, bagaimana kita nak dapatkan Nvidia Broadcast ni? Yang pertama kita kena google dulu software dia. Dan kita lihat di sini Nvidia Broadcast. Tengok ni. Dan di sini dia ada apps dan dia akan promosi lah apa kelebihan Nvidia ni. Dan kita download now. Saya dah download, jadi saya tak payah nak download lagi lah. Dia akan keluar benda ini dulu. Dan kenapa saya sangat berminat? Kerana dia ada satu, ni dia ada noise removal. Kita boleh letaklah untuk mikrofon kita sini. Kita nak letak mana-mana mikrofon yang ada pada kita. Dan saya lebih prefer pakai yang mikrofon Fantech Leviosa ni. Fantech ni agak murah sebenarnya kalau nak beli. RM139 saya beli di Shopee. Dia ada room echo removal. Dan tapi room echo removal ni beta. Kita tengok apa beza noise removal. Baik, saya cuba dulu. Saya akan cuba typing. Pasti kamu akan dengar bunyi keyboard yang agak agak annoying. Annoying sebenarnya bunyi ni kalau kita masukkan dalam takut orang kata saya scam. Ni saya tekan ni. Saya tekan keyboard. Keyboard ni keyboard biasa ya. Baik, kita cuba tekan noise removal ni. Okey, kita cuba. Saya tengah tekan ni. Saya tengah tekan. Ada masuk tak bunyi keyboard tu? Itu kelebihan noise removal. Kemudian kita lihat kepada speaker. Jadi saya akan letakkan speaker yang mungkin saya pakai. Saya punya headphone. Okey, dan apa fungsi noise removal ni? Contoh kalau kita Discord dengan member kita main game. Bila kita main game mesti kita Discord sekali. Jadi ada bunyi annoying dari kawan kita, dia boleh buang. Okey, dan yang terakhir adalah kamera ni. Tengok. Jadi kita kena cuba dulu setting low camera. Pilihlah kamera. Kalau saya pakai C922 Pro Stream Webcam. Lepas tu pilih, kita ambil yang highest lah. Nah, yang menariknya adalah kita akan tengok efek dia satu persatu. Di sini kita akan melaungkan slogan say no to green screen. Sekarang saya ada green screen. Kita tekan, kita cuba efek dulu, background blur. Tengok dia punya blur. Oh subhanallah, cantik tak dia punya blur? Memang. Waduh. Lepas tu kita kena pilih lah, kita nak performance ke ataupun quality. Jadi better kita ambil quality lah. Quality lagi best. Kemudian kita cuba tengok ni, background replacement. Ini yang auto dia, background replacement ni. Kita boleh pilih nak video ke. Dia akan automatic looping. Cuba video. Okay, kita mesti ambil video happy-happy sikit. Tengok. Tak ada green screen. Tengok ni. Tapi biasalah ada glitch-glitch sedikit. Ada. Tapi sangat, sangat apa? Sangat power. Kalau kita Google Meet, kalau kita nak stream. Kemudian kita cuba lagi. Background removal. Pun sama juga. Background removal. Yang terakhir, video noise removal. Kita kena cuba satu-satu. Ini saya pun tak tahu apa benda. Okey. Kemudian kita letak auto frame. Tengok auto frame. Apa fungsi auto frame ni? Fungsi auto frame ni sebenarnya dia akan ikut. Tengok kamera ni. Tengok. Kamera kita akan ikut kita. Wah. Sangat power. Saya rasa untuk geng-geng yang nak stream ataupun nak Google Meet, nak Zoom, boleh pakai Nvidia Broadcast ni. Dia akan jadi sebagai virtual camera kita. Kena ingat.
dan ia adalah percuma. Tapi saya tak pasti sama ada user untuk AMD GPU ni, graphic card, boleh guna tidak. Setakat ni saya tengok RTX dengan GTX boleh pakai. Okay, satu yang bestnya adalah kita boleh pakai baju warna hijau. Oh ni tengok ni baju kucing FA ni. Selalu kita tak boleh pakai pun baju ni sebab baju ni warna hijau. Jadi kalau green screen, kita kena baju pakai baju yang bukan warna hijau. Dan hari ni telah membuktikan bahawa Nvidia telah develop satu apps yang sangat membantu, satu software yang sangat membantu kita dalam dunia stream. Dunia stream, dunia pengajaran, PDPA pun boleh gunakan benda ni. Jadi kalau anda rasa video ini membantu anda, anda boleh like dan komen apa pendapat anda mengenai software ini. Jangan lupa untuk dapatkan apps ini, software ini di Nvidia Broadcast. Boleh cari di Google. Kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.